warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua pecinta Toyota? Jumpa lagi dengan saya Sugianto, salah satu wiraniaga yang ada di Haji Kala Cabang Sidrap dan bisa melayani seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Pada perjumpaan kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai harga kendaraan mobil Toyota setelah Lebaran. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan harga mengenai mobil Rush dan mobil Race. Ya, untuk mengefisienkan waktu, kita mulai saja. Harga Rush 1,5 tipe G itu ada di harga tipe manual itu harga 289.900 dengan diskon 15 juta. Kemudian Rush 1,5G Matic itu ada di harga 300.800.000 dengan diskon 15 juta. Kemudian selanjutnya itu Rush 1,5 GR Sport manual ada di kisaran harga 306.500.000 dengan diskon 15 juta. Kemudian Rush 1,5 GR Sport AT Matic itu ada di harga 317.400.000. Jadi itulah informasi harga mengenai Toyota Rush. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan informasi harga mobil Race. Karena mobil Race ini salah satu mobil yang banyak diminati masyarakat pada saat ini khususnya di wilayah Sulawesi Selatan. Yang pertama itu Race 1,0 tipe G manual yang 1 ton itu ada di harga 257.300.000 dengan diskon 12 juta. Selanjutnya Race 1,0G CVT dengan harga 272.300.000. Selanjutnya Race 1,0 GR Sport 1 ton CVT itu ada di harga 285.700.000 dan diskon 12 juta. Selanjutnya Race 1,0 GR Sport 2 ton 288.400.000 dengan diskon 11 juta. Race 1,0 GR Sport TSS 1 ton dengan harga 307.500.000 dan diskon 12 juta. Race 1,0 GR Sport TSS 2 ton 310.400.000 dengan diskon 400.000 dengan 400.000 dengan diskon 11 juta. Jadi buat teman-teman pecinta Toyota di wilayah Sulawesi Selatan khusus pada umumnya, khususnya ada di wilayah Aja Taparan, wilayah Sidrap, Pinrang, Parepare, Baru, yang butuh informasi harga mengenai mobil Toyota setelah Lebaran, silakan menghubungi saya, Sugianto, salah satu marketing atau sales resmi yang ada di Haji Kala Sidrap. Dan jika butuh informasi mengenai Toyota, by service, harga, tipe mobil, silakan menghubungi saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.